Kenapa ni, Sean? Tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu, tergaru-garu. Bukanlah, cikgu. Yang nyamuk ni ganggu saya, cikgu. Nyamuk ganggu? Ni mesti ada tempat pembiakan nyamuk ni dekat rumah kamu ni. Cikgu, tapi saya tak bela nyamuk, cikgu. Memang kamu tak bela, tapi mesti dia ada. Kalau macam tu, jom kita pergi tengok. Dekat mana pembiakan nyamuk tu yang tepuk ni. Okey, jom cikgu, jom. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Okey, baiklah. Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti pakailah pelitup muka, bila pakai itu pakai dengan betul. Selain daripada itu, pastikan anda kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Bukan air saja ya. Dan gunalah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini, seperti yang anda nampak tadi, ada seorang cikgu kan? Jom kita persilakan Cikgu Farah. Hai, cikgu. Sihat ke? Sangat sihat, cikgu. Cuma nyamuk tu tadi ganggu saya, cikgu. Tetapi sebelum kita mulakan, boleh tak cikgu pun amalkan SOP, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Dan seperti yang anda nampak di rumah kan, jarak di antara saya dengan cikgu tu lebih daripada 1 meter, kan cikgu? Betul. Okey, baiklah cikgu. Boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu kepada penonton kita di rumah? Hai, assalamualaikum. Cikgu Farah di sini. Okey, hari ini kamu bertemu dengan Cikgu Farah dari Sekolah Kebangsaan Haji Abu Bakar Alor Star Kedah. Kita akan bawa tajuk yang best hari ini. Tetapi sebelum tu, apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Hai, selamat tengah hari. Hai. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda. Ya, kita mulakan dulu dengan siapa di atas sana? Amani. Ya, ada Amani. Hai, assalamualaikum. Nama saya Amani Nur Hayat. Binti Buahari, boleh panggil saya Amani. Terima kasih, Amani. Dan seterusnya kita ada Iman. Hai Iman, jangan lupa pasang mic ya, tak dengarlah suara anda. Ya, pasang mic ya. Iman boleh kuat sikit Iman. Saya nak panggil saya Iman. Okey, terima kasih Iman. Dan seterusnya kita ada Hakimi. Assalamualaikum. Saya Lutfi. Kamu boleh panggil saya Lutfi saja. Lutfi. Okey, kasih Lutfi. Dan seterusnya kita ada Adam. Silakan Adam. Assalamualaikum. Selamat hari. Nama saya Muhammad Adam Fatih. Boleh panggil saya Adam. Okey, kasih Adam. Siapa lagi yang belum? Saya rasa Aidil. Siapa? Aidil. Aidil. Silakan Aidil. Dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aidil Syazwan bin Safa Effendi. Boleh panggil saya Aidil. Okey. Okey, terima kasih. Dan akhir sekali adik. Akhir sekali yang baru masuk tadi. Siapa tu? Syifa. Silakan Syifa. Nama saya Nur Syifa Aja. Nama saya Syifa. Okey Syifa. Okey, terima kasih Syifa. Adakah anda bersedia untuk penerbangan kita pada hari ini? Bagilah thumbs up. Dah. Dah. Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan penerbangan kita. Tapi sebelum tu, cikgu saya nak tanya. Tadi kan ada nyamuk. Tapi kita akan sebenarnya akan belajar tentang nyamuk ke apa, cikgu? Kita akan belajar hari ini
penyakit bawaan nyamuk. Pendidikan kesihatan penyakit bawaan nyamuk. Dengar nyamuk, dengar biasa-biasa je kan? Tetapi membawa penyakit yang bahaya. Kena ingat. Kamu tadi kan, Sean? Tergaru-garu kan? Memang bahaya tu. Jadi kena berhati-hati. Kena mencegah penyakit dan juga mencegah pembiakan nyamuk, cikgu. Dan saya nampak di hadapan kita ni ada macam dua gambar nyamuk, cikgu. Okey, kita tengok di sini, ada dua gambar nyamuk. Satu nyamuk ni adalah nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes betina. Nyamuk Aedes betina, dan satu gambar lagi adalah nyamuk tiruk betina. Nyamuk Aedes betina, nyamuk tiruk betina. Dua ekor sahaja nyamuk ini kita nak belajar. Tak boleh banyak-banyak. Nanti tak ingat pula. Tak ingat pula sebab tahap satu. Dan lagi satu, nanti kalau kita terlalu banyak ingat, yang tiruk tu jadi teruk pula. Jangan teruk ya. Nyamuk tiruk. Betul. Dan sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi pendengar kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. TV KPM. Dapat pun. Kembali semula di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Farah. Baiklah, untuk hari ini subjeknya adalah pendidikan kesihatan dan topiknya adalah penyakit bawaan nyamuk. Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan penerangan kita, cikgu. Okey, sebelum tu cikgu nak suruh kamu tengok replika nyamuk yang cikgu bawa ni. Besarnya cikgu. Cikgu bela nyamuk ni. Ni nak bela dia makan tahun ni. 7 tahun baru boleh dapat yang macam ni. Okey, ini adalah replika nyamuk. Cikgu tahu kamu semua mesti pernah tengok nyamuk. Semua orang pernah tengok nyamuk dan semua orang pernah digigit nyamuk. Jadi kadang-kadang nyamuk tu kecil, betul tak? Bila kita digigit, kita terus tambah, kita tak sempat nak tengok. So, cikgu bawakan khas replika nyamuk untuk kamu tengok gambaran sebenar nyamuk. Bila besar dia ada sayap. Lagi, dia ada apa? Kita tanya murid-murid kita apa yang mereka nampak daripada... Siapa nak jawab? Apa yang kamu nampak dengan replika nyamuk? Okey, boleh jawab? Tadi cikgu dah bagi tahu ada sayap kan? Lagi ada apa? Siapa nak cuba jawab? Lufki nak cuba ke? Okey, Adam. Okey. Ada apa, Adam? Ada sayap. Lagi? Okey, cikgu, saya cuba tolong ya. Dia ada mata, cikgu. Mata dia macam mana, putih tu? Mata mesti kena ada kalau tak ada nak nampak macam mana kan? Itu dia. Adam, silakan. Adam? Saya. Ya, Adam. Ada kaki. Ada kaki dia. Kaki banyak tu. Okey, lagi? Warna apa? Okey, silakan Amani. Sesungut. Okey, ideal. Warna apa nyamuk? Ya, ada jarum panjang. Jarum panjang. Adik macam straw kan? Okey. warna apa nyamuk ni? Hitam putih. Hitam dan putih. Okey. Yang cikgu tunjukkan gambar di sini, nyamuk Aedes betina dan nyamuk tiruk ni, dia ada dua perbezaan dia. Perbezaan dia, dia mestilah nama nyamuk, betul tak? Betul. Jadi perbezaan dia daripada saiz. Okey, yang nyamuk Aedes betina ni dia lebih besar sikit. Yang nyamuk tiruk ni dia kecil sedikit. Dan kita... nama dia confirm lah dia nama yang berbeza. Dan yang kamu perlu tahu, kedua nyamuk ni membawa penyakit. Dua-dua nyamuk ni membawa penyakit. Tetapi ini bawa penyakit lain, yang ini bawa penyakit lain. Penyakit apa tu? Penyakit demam denggi dan demam malaria. Okey.
Untuk nyamuk Aedes betina, ya, apabila pesakit dijangkiti, dia akan mengalami demam denggi. Ah. Kamu pernah kena demam denggi? Oh, nasib baik tak pernah. Okey, bagus. Ah. Saya pernah. Okey, dan nyamuk tirup betina, kalau dia dijangkiti, kena gigit, ya, dia akan mengalami penyakit demam malaria. Okey. Yeah. Syah, you boleh bacakan dekat saya? Yang ini tu? Demam denggi yang sana. Yang sana? Ah, yang sana. Okey, okay. saya balik ke sini, Ego. Yeah. Saya bacakan. Bacakan. Yang kita dengar abang adalah, kita baca. Ini adalah cara merebak. Ya, yeah, cara dia merebak. Okey, saya mulakan dulu macam di sini. Mana? Nyamuk Aedes betina pembawa virus denggi. Ya, yeah, okey. Dia bawa. Nyamuk Aedes betina menggigit pesakit denggi. Ya, dia gigit pesakit yang mengalami demam denggi. Okay. Seterusnya. Seterusnya, nyamuk Aedes betina menggigit orang sihat. Oh, orang sihat dan menjangkitinya. Ya, begitulah cara dia merebak. Dia membawa virus. Lepas tu dia gigit pesakit yang mengalami demam denggi. Ya. Dan menggigit pula yang sihat kita ni. Dan kita mendapat demam denggi. Jahatnya nyamuk denggi ni. Sebab tu kita kena berhati-hati. Berhati-hati tu macam mana? Kejap lagi kita akan terangkan. Okey, seterusnya. Okay. Kalau demam malaria, okay, cara merebak dia macam mana? Saya cuba baca, Ego. Ya, boleh baca. Okey, so nyamuk tirup betina pembawa virus malaria. Okey. Okey, so nyamuk tirup betina menggigit pesakit demam malaria. Ya. Seterusnya, nyamuk tirup betina membawa parasit malaria. Ya, parasit. Dan nyamuk tirup betina menggigit orang yang sihat dan menjangkitinya. Ya, sama juga. Cumanya nyamuk Aedes pembawa demam denggi. Ya. Dan nyamuk tirup betina membawa demam malaria. Okay. Bahaya. Dua-dua ni sangat bahaya. Boleh juga membawa maut. Boleh, cikgu. Boleh. Akan membawa maut jika penyakit ini kronik, teruk. Pernah dengar tak demam denggi berdarah? Pernah. Anak-anak murid kita pernah dengar tak demam denggi berdarah? Okey. Ada tak antara kamu pernah terkena demam denggi ataupun demam malaria? Ada tak? Ada? Tak pernah. Tak pernah. Alhamdulillah. Tak pernah. Bagus. Ada. Maksudnya mereka menjaga kebersihan. Bagus. Okey. So, di sini cikgu nak tunjuk. Okey, kita tengok macam mana nyamuk ni boleh membesar. Ya, membesar macam mana. Okey. Mula-mula dia bertelur. Apabila bertelur, dia menjadi larva. Ni tengok ni. Yang tu jentik-jentik kan? Yes, jentik-jentik. Lepas dia jentik-jentik tu dia menjadi larva, kemudian pupa terus menjadi nyamuk. Dia bukan seekor nah. Ya. Banyak. Banyak. Jadi macam mana, bagaimana kita nak menghindar semua ni? Ya. Nyamuk ni memang dia akan hidup, betul tak? Ya, betul. Binatang ni dia akan cari tempat kehidupan dia. Ya. Tetapi nyamuk-nyamuk ni yang kita belajar nyamuk hari ni, ya, macam mana kita nak elak nyamuk-nyamuk ni, kita nak elak penyakit-penyakit tu, kita kena tahu. Ya. Kita kena tahu macam mana, bagaimana kita nak elak penyakit demam denggi dan demam malaria. Ya. Okey. Ada soalan tak? Ada nak tanya ke telur tu dekat mana kan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, faham ni. Mereka faham lah. Mereka faham. Okey, okay. Macam Lutfi tu faham ke? Lutfi? Lutfi. Macam serius je senyumlah sikit Lutfi. Okey Lutfi. Itu dia senyumannya begitu jelita sangat. Dia serius ataupun dia takut? Tak, saya rasa dia fokus, Ego. Dia beri perhatian sepenuhnya, Ego. Maknanya kamu faham ada dua jenis demam, iaitu demam denggi dan demam malaria. Jadi kalau boleh kita tak nak langsung nyamuk-nyamuk ni membiak. Sebab apa? Ya. Kita tak nak nyamuk ni membiak. Sebab tadilah. Yalah, sebab kita kalau tak mau dia membawa penyakit membawa ataupun virus. Penyakit. Ya. Macam cikgu sebutkan tadi kan, kalau ada penyakit tu dibawa oleh nyamuk. Ya. Kalau nyamuk tu tak ada, maka penyakit pun tak boleh disebarkan. Ada. Ya, tanpa nyamuk tiada penyakit. Ya. Ada soalan tak?
tak ada soalan. Okey, mungkin saya boleh tanyalah juga salah satu murid. Tak ada soalan, kita nak tanya soalan. Okey, kita tanya pula Adam. Adam okey, Adam? Adam Fatih. Okey, saya tanya anda soalan ya. Penyakit apa yang dibawa oleh nyamuk Aedes? Ha. Anda tahu tak jawapan? Penyakit apa yang membawa? Betul. Okey, bagus Adam. Dan seterusnya Iman. Iman, apakah penyakit yang dibawa oleh nyamuk tiruk? Nyamuk tiruk bawa penyakit apa? Sakit kepala. Sakit kepala. Tapi penyakit jenis apa? Tadi cikgu bagi tahu dua. Salah satu denggi itu oleh oleh nyamuk Aedes. Nyamuk tiruk nyamuk itu tiruk, bawa penyakit nyamuk apa? Nyamuk tiruk kalau dia menggigit dan menyakiti, dia dapat demam apa? Demam malaria. Betul. Siapa yang tulis tadi? Amani. Terima kasih Amani. Okay. Dan juga jawapan betul oleh Iman. Cikgu, saya tanya. Untuk nyamuk daripada telur menjadi dewasa, biasanya akan ambil berapa lama? Bagus soalan itu, Sean. Okey. Kitaran nyamuk dari telur hingga nyamuk dewasa hanya mengambil masa 7 hari. Bukan 7 tahun. 7 hari. Laju tu, Ego. Laju. Sebab itulah kita kena elakkan daripada dia menjadi ataupun menjadi besar lah kan. Macam saya, Ego, kalau saya ada kucing kat rumah, dia untuk mengambil masa yang sangat lama untuk dia menjadi dewasa. Betul. Tapi untuk nyamuk tu 7 hari. 7 hari dia dah boleh menjadi seekor nyamuk. Dan nyamuk tu memang dia akan membawa penyakit. Betul. Dan nyamuk-nyamuk ni bukan je satu arti apa ni, kucing lain kan? Macam Sean bagi contoh tadi kan. Okey, kucing dia Sean dia ada bila kucing. Kucing ada bawa penyakit apa tak? Mesti ada kan. Kalau dia bersih tak ada lain. Itu jawapan yang bagus. Mesti ada binatang yang membawa virus, penyakit, tapi kita kena mengelakkan dia dengan cara menjaga kebersihan, kita jaga kucing. Tapi nyamuk ni tak ada orang bela. Nyamuk tak ada orang bela nak? Ada orang bela nyamuk ke? Sebagai hewan peliharaan memang tak ada. Itu ada di antara anda, murid kita ada dalam talian tu. Adakah anda bela nyamuk? Kalau ada, angkat tangan. Ada tak? Abang Syah yang bela, dia angkat tangan. Bukan saya. Saya tanya je. Sebab tadi kamu ingat tak, Abang Syah ni dia duduk tepuk, tergaru-garu kan? Jadi cikgu cakap mesti ada tempat pembiakan nyamuk. Sebab tu cikgu nak pergi cek rumah Abang Sean ni. Saya terbela tanpa rela, Ego. Itu sebenarnya yang kita nak tahu. Kadang-kadang kita tak sedar nyamuk itu berada di sekeliling kita. Yang kita tak sedar. Yang kita tak tak ambil tahu. Betul, Ego. Tapi semestinya memang ada di persekitaran kita. Cuma kita kena ambil tahu langkah untuk mengelak. Jangan bagi ada. Jangan sesekali, sebab penyakit-penyakit demam malaria dan demam denggi ini adalah penyakit yang boleh membawa maut. Bukan saja maut, tetapi juga simptom-simptom yang nanti kita akan bincangkan nanti yang memang membuatkan hidup kita tak senang. Tak senang, walaupun apa-apa pun penyakit memang akan membawa simptom. Sama ada penyakit, memang ada banyaklah, nanti kita akan sentuh. Tapi memang yang paling teruknya situasinya apabila bolehlah maut daripada penyakit yang disebutkan tadi, iaitu penyakit denggi. Demam denggi dan malaria. Dan seperti tadi kan, pada permulaan tu cikgu dah tunjukkan kepada saya bahagian-bahagian rumah saya yang mungkin membawa ataupun merupakan tempat pembiakan ataupun nyamuk, tempat tinggal ataupun tempat nyamuk tersebut boleh bertelur dengan sesuai. Betul. Saya pun tak tahu ada tempat-tempat ni. Ada. Dan selepas ni kita akan tengoklah di manakah tempat-tempat yang sesuai untuk nyamuk bertelur ataupun membiak. Dan daripada sana kita juga boleh belajar bagaimana kita boleh mengelakkan daripada tempat tersebut, adanya tempat tersebut. Betul. Dan juga bagaimana kita boleh mengurangkan ataupun menghapuskan pembiakan nyamuk. Tetapi yang semua tu kita akan buat selepas ini. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Ada lagi. Didik TV KPM.
Tahukah anda, pesakit demam denggi dan malaria akan mengalami simptom seperti demam panas, sakit kepala, lemah badan, sakit otot atau sendi. Kembali semula di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Farah. Okay, sebelum ni kita dah bincang dah kitaran pembesaran nyamuk dan juga jenis nyamuk yang membawa penyakit iaitu penyakit denggi dan juga penyakit malaria atau demam malaria. Tapi Cikgu, apakah simptom-simptom bagi penyakit tersebut Cikgu? Ya, bila dah mengalami demam, demam denggi, demam malaria, mestilah ada simptom-simptomnya. Apakah simptom-simptomnya? Dah sebut demam kan? Semestinya mesti mengalami demam. Demam apa ni? Kita cuba tanya mumek kita yang ada dalam talian. Saya nampak demam macam apa? dia macam tidur kat katil, rasa sejuk. Tapi kat kepala dia tu ada macam bekas ais ataupun bag ais. Ini bermakna demam denggi. Okey. Demam denggi. Bagus. Okey. Kita bercakap sekarang simptom-simptom demam denggi. Okey, sekarang cikgu nak terangkan simptom-simptom demam denggi. Jika kamu mengalami demam denggi, apakah simptom-simptomnya? Okey, gambar di sini adalah demam. Kalau bubur macam tu memang teruk. Demam panas. Demam panas. Dia mengalami, jika mengalami demam panas itu antara simptom-simptom dia. Okey, selain daripada demam panas, bukan demam panas saja. Okey, apa yang berlaku? Apakah simptom? Simptom yang gambar yang cikgu tunjukkan? Nampak? Macam ni. Macam dia punya kepala tu macam apa tu? Kenapa ni? Malaria. Ini masih sakit lagi demam kepala. Denggi. Masih lagi kita simptom demam denggi. Jadi simptom sakit kepala. Sakit kepala, berdenyut-denyut. Siapa yang jawab tadi? Iman lah. Kasih Iman. Okey. Lepas tu ada lagi Sean. Dahlah demam, sakit kepala. Lepas tu ini apa ni? Muntah. Muntah. Kesian. Demam panas. Lepas tu sakit kepala, muntah. Banyak simptom dia. Ada lagi Sean. Birik. Tak dapat lagi tu. Okey, cikgu berlakon lagi. Birik. Bukan. Aduh, sakitnya. Sakit sendi. Sakit sendi. Kena tengok gambar ni. Okey. Banyak betul ni simptom-simptom yang berlaku apabila mengalami demam denggi. Betul. Ruang pada kulit. Ni tengok gambar. Ruang pada kulit. Tengok gambar ni. Kesiannya. Sampai terkeluar lidah tu. Letih. Teruk betul. Mana Sean? Okey, saya letak di sini. Okey. Dah berapa simptom dah ni? Dah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 simptom dan simptom yang terakhir. Nampak tak? Apakah yang berlaku apabila mengalami demam? Cirek-birek. Denggi. Cirek-birek. Okey. Oh, Cik Birek ingatkan dia tersumbat dalam tandas pula. Bukanlah dia Cik Birek lah. Okey. Ini adalah antara simptom-simptom apabila mengalami demam denggi. Iaitu kita ulang sekali lagi. Demam panas, sakit kepala, muntah, sakit sendi. Lagi? Apa lagi ya? Ada yang rasa sakit. Letih. Letih tak larat dan juga cirek-birek. Okey. Ini adalah antara simptom-simptom apabila mengalami demam denggi. Yang tu untuk demam denggi kan, Igo? Ya, demam denggi. Tapi untuk kalau demam malaria. Macam mana tu, Igo? Demam malaria
Okey, kita tengok. Sama juga dia mengalami demam panas. Oh. Dan akan mengalami simptom-simptom sakit kepala. Aduh. Lepas tu muntah. Oh, tidak. Okey. Ah, lagi tiga apa? Agak-agak you. Tiga. Saya rasa bukan yang ini, cikgu. Bukan. Oh, bukan. Malaria lain pula. Tapi tiga simptom ni sama. Sama? Ya. Ada okay. Yang berbeza sikitlah. Yang ini apa? Okey, ini kalau mengalami demam malaria. Apa yang berlaku pada gambar ni? Ah, nampak? Ruam pada kulit. Ah, macam oh, Abang Syon tadi tergaru-garu kan? Okey, ruam pada kulit dekat badan kita habis jadi ruam. Ah, dia gatal-gatal badan. Okey, lepas tu. Apa berlaku? Ini apa ni? Ha, ini apa? Ini nampak macam bengkak paru-paru. Ya. Ya, ni paru-paru. Paru-paru bengkak, bahaya tak? Bahaya tak yang cikgu terangkan tadi boleh membawa maut tu? Memang sangat-sangat bahaya. Okey. Dia menjadi bengkak paru. Paru. Dan menggigil. Bila kita badan kita menggigil, kita memang rasa tak selesa. Yeah. Berpunca daripada demam panas, memanglah menggigil selalunya kan. Kita demam panas dengan sakit kepala, dengan muntah kan, dengan rasa cirit-birit. Memang simptom-simptom ni memang mengganggu kehidupan kita seharian. Yeah. Memang kita rasa sangat-sangat tak selesa pada tubuh badan. Betul. Jadi jika kamu mengalami simptom-simptom seperti ini, mestilah mendapat rawatan di klinik atau hospital. Betul, bila seperti kamu yang cikgu sebutkan rasa tadi, dia boleh membawa maut kan? Sebelum maut tu kita bolehlah kita merawat. Tetapi sebelum merawat, kita mesti mencegah. Oleh itu cikgu, macam kita sebutkan tadi kan, di manakah tempat pembiakan nyamuk ni, cikgu? Okey, kita akan belajar. Okey, satu topik lagi. Tempat-tempat pembiakan nyamuk. Okey. Okey, Sean tolong. Saya ni, Aigo. Okey, tak apa. Kita turunkan. Saya letak di belakang. Yang ini pula. Saya letak di depan. Okey, Sean, kamu boleh sebutkan dekat Cikgu Farah? Tempat-tempat pembiakan nyamuk. Okey, cikgu, saya cuba baca, Aigo. Okey, bekas apa ni? Bekas jambangan bunga, bekas makanan polistrin, bekas simpanan air, bekas minuman haiwan ternakan, perabot rosak, tayar, kolah air, pasu bunga pun ada, Ego. Botol dan tin, saluran longkang tersumbat. Kena hati-hati. Semua bekas plastik dan juga alas pasu bunga. Okey. Sebelum tu, cikgu nak tanya, dekat rumah kamu ada tak tempat-tempat pembiakan macam ni? Ada tak? Pasal Mike cakap apa? Okey. Dekat rumah cakap mesti apa ada kolah, betul tak? Ada kolah air kan? Dah. Okey, setengah orang bila mandi, bila mandi dia guna yang air pancut orang panggil tu. Shower air tu kan. Air daripada shower kan, tanpa fingers. Okey, setengah orang menggunakan kolah air. Jadi, tak salah pun nak guna kolah air tu. Tetapi mesti pastikan kolah air tu bersih dan sentiasa dicuci. Janganlah biar sampai setahun dan naik apa? Ya, kulak pula ada macam ni, telur-telur ni kan. Itulah yang membawa penyakit demam denggi dan demam malaria ni. Maknanya dia tempat yang ada takungan air lah, Ego. Okey. Dan cikgu tahu di rumah kamu mesti ada jambangan bunga yang berisi air. Okey, bagus. Sebab kita nak menghidupkan suasana yang nyaman. Betul. Kan kita letak bunga hidup. Tetapi kena pastikan air tu sentiasa ditukar. Dan lagi satu kan, Sean. Kadang-kadang kita tak sedar di kawasan rumah kita ada pasu bunga yang mak-mak tanam kan. Tetapi bila hujan turun kan, air dia bertakung, betul tak? Ya, betul. Okey, bila bertakung tu kena sentiasa bersihkan. Janganlah asyik nak tanam bunga saja. Tapi tak jaga. Kalau kita tak kosongkan air bertakung tu, apa yang akan berlaku, Ego? Itulah yang menyebabkan nyamuk bertelur. Kita kalau boleh tak mau bagi nyamuk
bertelur. Ya, betul, ah, betul. Jangan bagi langsung. Jangan bagi dia can lah. Jangan bagi peluang langsung. Jangan bagi peluang. Okey. Macam contoh, tin-tin kosong bekas minuman kan? Kadang-kadang... Okey, ini satu lagi sikap. Bekas minuman, contoh kan? Kita beli-beli bekas minuman. Kita minum-minum. Lepas tu kita... buang begitu saja. Kita tak buang dalam tong sampah. Ini antara puncanya berlakunya takungan air yang menyebabkan nyamuk membiak. Okey. Jangan tak tahu. Pelapik rak pinggan pun. Kan kita basuh pinggan kan? Yang ni bukan kita nak bela nyamuk kan, tapi memang kita menggunakan pinggan. Jadi bila lepas kita basuh, kita bilas kan, kita letakkan di rak pinggan. Lepas tu, air daripada lepas cuci kan dia basah sikit, tapi air tu akan jatuh ke bawah. Menitik. Ke dalam pastikan. Yang bekas tu. Betul. Kena pastikan sentiasa dicuci. Janganlah biar macam tu saja. Benda ni kadang-kadang kita sedar dan tidak sedar. Betul. Kadang-kadang sedar, tak buat sebab malas. Kan? Bila kita tak sedar tu, kita tak ambil tahu. Okey. Talam peti sejuk. Ada juga ke itu? Ya, bawah tu kena cuci juga. Dan nyamuk ni dia suka tempat-tempat yang gelap. Terutama waktu senja. Itu kalau di luar rumah kan? Nyamuk boleh masuk tak dalam rumah? Boleh. Mesti boleh kan? So, tempat-tempat ni, ni dia dalam talam peti sejuk. Macam tadi yang Abang Sean dah baca. Okey, kolam. Kalau bela ikan, kena juga sentiasa cuci. Jangan asyik nak bela bagi ikan makan saja kan. Dia ada macam pelapis hiasan khas yang untuk membersihkan air kan. Okey, saya letak di sini tu. Okey. Dah faham dah semua? Faham tak? Dah. Okey, ingat tak? Okey, kita nak tanya soalan. Kita dah lebih kurang seminit, Cikgu. Kita boleh tanya cepat-cepat. Okey, Cikgu nak tanya. Okey, siapa nak jawab? Okey, soalannya. Sebutkan Cikgu tiga simptom apabila kamu mengalami demam malaria. Tiga simptom. Siapa nak cuba siapa jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Oh, tu Cikgu. Syifa angkat tangan. Okey, Syifa dulu. Silakan, Syifa. Tiga simptom. Cikgu nak tiga simptom. Okey, apabila mengalami demam malaria, apakah simptomnya? Boleh kuat sikit? Tak dengar. Demam panas. Demam panas. Okey, lagi dua. Demam panas. Sakit kepala. Satu lagi. Tak dengar, kuat sikit. Menggigil. Menggigil. Bagus. Maksudnya mereka faham? Faham. Okey. Sebutkan, Cikgu, dua tempat pembiakan nyamuk. Dua. Dua saja. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak jawab? Okey, Luffy. Pasu bertakung. Pasu bertakung. Lagi? Satu. Dua. Tempat pembiakan nyamuk. Saya buruk. Kurang jelas? Tayar buruk. Tayar buruk. Betul. Betul. Jawapan yang betul. Terima kasih, Luffy. Luffy. Okey. Dan sebelum kita teruskan lagi, saya pula nak pergi cek di kawasan saya ini sama ada air bertakung ke tak. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Jom kita pergi tengok, Ibu. Jom. Didik TV KPM. Tahukah anda, nyamuk yang telah dijangkiti virus di dalam badannya berupaya mengundang jangkitan kepada orang lain sekiranya virus itu disebarkan. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Farah. Sebelum ni kita dah pergi dah merata tempat untuk membersihkan tempat pembiakan nyamuk kan, Cikgu? Betul. Kita dah cari tempat dan bersihkan. Betul. Sekarang giliran adik-adik kita yang ada dalam talian untuk kita nak tanya pula. Apa kita nak tanya, Cikgu? Kita nak tanya langkah
pencegahan. Macam mana langkah pencegahan bagi mengelakkan pembiakan nyamuk? Okey, siapa nak jawab? Itu dia. Iman angkat tangan. Okey, Iman dulu. Okey. Kita akan tanya semua orang. Yeah. Kalau jangan boleh. Risau, ada banyak peluang ya. Okey, Iman. Bagaimana langkah untuk mencegah pembiakan nyamuk? Okay. Tutup bekas yang mengandungi air. Tutup bekas Betul. Bagus. Okay, bagus. Tadi kita tak sebut pun. Itu kita tak sebut tadi. Kita cuma bagi tahu bekas tu kena cuci kan. Yeah. Okey, bagus. Apabila ada bekas yang berisi air, bekas simpanan, kadang-kadang kita takut air tak ada kan. Jadi kita kena tutup. Supaya nyamuk tu tak boleh dah masuk kan? Betul. Bagus. Jawapan yang sangat baik. Okey, kita teruskan pula. Amani pun ada angkat tangan. Okey, Amani. Tutup tong sampah. Tutup tong sampah. Betul. Kalau sampah banyak, nyamuk datang sebab tempat tu adalah tempat yang kotor. Okey, siapa seterusnya? Lagi? Syifa. Kita silakan. Okey, Syifa. Apa yang perlu kita buat untuk mengelakkan pembiakan nyamuk? Syifa, tak dengar lah. Boleh kuat sikit tak? Tak dapat dengar suara Syifa. Ataupun anda bawa mic ke mulut anda dekat sikit, boleh tak? Okey. Okey, tak apa. Sementara tunggu Syifa. Okey, Syifa boleh buka. Betulkan. Syifa tak pasang mic lah, Syifa. Unmute. Boleh buka mic tak? Ke belum buka lagi? Okey, tak apa. Kita bagi kita peluang. Teruskan. Kita teruskan dulu. Syifa adik cuba. Adam. Ya. Adam Fatih, apakah langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan pembiakan nyamuk? Bersihkan bekas tangkungan air. Ya, bersihkan bekas tangkungan air yang cikgu sebut tadi. Kena sentiasa bersih. Jangan asyik nak simpan. Ya, air kan tak bersihkan. Okey, seterusnya. Aidil Syazwan. Kita hendaklah tanam bekas yang menakung air. Betul. Bagus. Ini juga jawapan yang kita tak sebut tadi dan dia sebut. Okey. Bekas-bekas yang contohnya macam polistrin kan, dia susah nak dihapuskan kan? Betul. Okey. Setengah tu kita perlu tanam. Kita perlu tanam supaya tidak berlakunya pembiakan nyamuk. Okey, seterusnya. Lutfi, belum lagi cikgu. Adik Lutfi. Okey, Lutfi. Apakah langkah untuk mencegah? Lutfi, tolong pasang mic, tak dengar lah. Tolong buka mic. Okey. Pastikan saliran air atap sentiasa menggali. Maksud dia jangan biarkan longkang tersumbat. Bagus. Jawapan yang sangat bagus. Ya, kadang-kadang bila kita setengah orang kan yang tidak bertanggungjawab, dia buang je sampah. Siapa tu? Tak tahu siapa kan. Siapa tu? Kadang-kadang ada orang buat tak mengaku kan. Okey, buang sampah, lepas tu buang. Banyak dah sampah dalam longkang, jadi longkang tersumbat. Air tak boleh mengalir dengan baik. Jadi menjadi tempat pembiakan nyamuk. Okey, kita teruskan dengan adik Syifa pula. Langkah untuk mencegah supaya tiada pembiakan nyamuk ni. Kita tak maulah demam denggi, demam malaria. Okey, silakan Syifa. Alamak, tak dengarlah suara Syifa. Mungkin Syifa cabutkan mic mungkin daripada alat anda boleh guna terus. Daripada telefon tu terus boleh jawab. Ataupun dia tak unmute. Kena buka suara Syifa. Syifa kena tekan butang untuk buka suara. Boleh ke Syifa? Okey, macam ni lah saya tanya soalan yang begitu senang kepada Syifa. Syifa, buat macam ni kalau benar. Betul. Buat macam ni kalau benar dan buat macam ni kalau tidak benar. Okey, soalan ni seperti begini. Adakah anda perlu adakah anda perlu menutup bekas yang mempunyai air untuk mengelakkan pembiakan nyamuk? Benar atau tidak? Kena tutup. Tunjuk tangan. Benar.
Oh, boleh dah cakap. Ah, benar. Okey, kalau boleh cakap kita minta Syifa bagi tahu langkah untuk mencegah pembiakan nyamuk. Okey. Oh, tadi bukan Syifa yang jawab lah, Cikgu. Oh, betul right. Okey, tak apa Syifa. Terima kasih atas jawapan anda. Okey, Cikgu, sebelum kita berakhir, Cikgu, mungkin kita boleh tanya murid kita yang ada dalam talian, apa yang mereka belajar daripada penerokan kita hari ini? Cikgu nak pilih siapa? Okey, saya nak pilih Adik Amani dulu untuk bagi sedikit rumusan. Ha, silakan Adik Amani. Apa yang Amani faham tentang pembelajaran kita pada hari ini berkaitan tajuk penyakit bawa nyamuk? Okey, silakan Amani. Terangkan balik apa yang kamu faham. Kena. Kita kena pakai kalau pergi dekat hutan kena pakai lengan panjang. Ya, pandai. Kena pakai baju lengan panjang. Pakai waktu mana tu? Okey, ketika berada di dalam hutan, contohlah pergi hiking ke kan. Jadi kena pakai baju lengan panjang supaya tidak digigit nyamuk. Sebab di hutan kan banyak binatang-binatang macam nyamuk ni kan. Ya, ada banyak. Okey, kita teruskan. Adik. Saya pilih Adam. Oh, Adam. Okey, tak apa-apa. Okey, Adam. Adam. Tadi Amani dah jawab. Kita kena pakai baju lengan panjang supaya tidak digigit nyamuk. Okey. Adam, silakan. Cara-cara mencegah pembiakan nyamuk harus bersihkan halaman rumah kita. Kena sentiasa bersihkan halaman rumah. Betul tak? Kita kena hidup sihat, nak hidup tenang kan? Nampak? Yeah. Bersih. Jadi kita kena bersihkan kawasan rumah. Okey, seterusnya. Kita pilih lagi seorang. You nak pilih siapa, Syah? Aidil lah, Cikgu. Okey, ada Aidil. Silakan, Aidil. Kita hendaklah menggunakan bahan sembur serangga. Bagus. Jawapan yang tepat sekali. Betul, terlupa pula kita. Ya, bagus jawapan itu. Okay, kita kena ada sentiasa ada bahan sembur serangga. Ya. Ni, macam Abang Syah tadi kan? Larak ke dia nak... Macam nak ni, saya akan tepuk sampai tangan kan? Lebam, Ibu. Sampai tangan lebam dah kan. Okey, gunalah sembur. Sembur nyamuk. Sembur serangga. Nyamuk tak ada banyak je jenis serangga. Okey. Baiklah, Cikgu. Sebelum kita mengakhiri penerbangan kita pada hari ini, mungkin Cikgu pula boleh beri rumusan kepada penerbangan kita. Okey. Untuk semua anak-anak murid Cikgu Farah, tak kira di dalam talian ataupun di seluruh dalam TV ni kat Malaysia yang menonton. Okey. Ingin Cikgu Farah pesan tentang tajuk kita pada hari ini, penyakit bawa nyamuk. Okey. Tanpa nyamuk, tanpa penyakit. Kena ingat yang itu. Simple saja. Yeah. Tanpa nyamuk, tanpa penyakit. Jadi, kamu perlulah sentiasa menjaga kebersihan persekitaran, kebersihan diri supaya tidak dijangkiti demam tadi tu, demam denggi dan demam malaria. Kalau boleh, elakkan. Yeah. Merawat. Lagi baik daripada... Bukan mengelak. Lebih baik daripada merawat. Mengelak. Ataupun kita sebelum berlakunya apa-apa, kita perlu mengelak. Sebelum merawat. Lebih baik mengelak daripada merawat. Betul, Cikgu. Terima kasih, Cikgu, atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan juga berkaitan dengan demam denggi dan demam malaria. Harap adik-adik dalam talian dan juga di rumah dapat mempelajari ataupun belajar langkah-langkah untuk mengelakkan dan juga mengurangkan pembiakan nyamuk, nyamuk Aedes, nyamuk tirut dan semua nyamuk lah. Yalah, kalau boleh, sebab kiralah dia boleh ataupun dia menjadi pembawa penyakit. Dan juga terima kasih kepada adik kita yang ada dalam talian, iaitu Lukfi, Aidil, Amani, Adam, Iman dan Syifa kerana bersama kita, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di DirecTV KPM. Lambai ya. Bye-bye. Jumpa lagi.
KPM.